banyak hilang gitu kan. Artinya kalau pelan-pelan ada niat. Hotman Paris pancing Barbie Kumalasari cari pacar baru. Tak taunya Barbie keceplosan hal ini. Pasca Gali Ginanjar menjalani hukuman mendekam di penjara, Barbie Kumalasari harus banting tulang mengais rezeki seorang diri. Hidup tanpa pasangan, Barbie Kumalasari justru kerap digosipkan dekat dengan laki-laki lain. Beberapa waktu lalu, Barbie Kumalasari bahkan dikabarkan tengah dekat dengan Chris Hatta dan kekasih Irma Darmawangsa, Irfan Sebastian. Banyak publik yang kemudian mempertanyakan rumah tangga Barbie dengan Gali Ginanjar. Ada yang menduga rumah tangga pasangan ini telah retak dan akan segera berakhir. Sinyal keretakan rumah tangga Barbie Kumalasari juga ditangkap oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Dalam sebuah unggahan Hotman di laman Instagram pribadinya, pada Kamis kemarin, sang pengacara mencecar Barbie perihal rumah tangganya. Kamu kan semakin terkenal ya, gimana perasaan kamu, masih merasa cocok nggak sama seorang laki-laki yang sekarang di penjara? Tanya Hotman Paris. Barbie mengungkapkan bahwa dirinya saat ini telah jarang berkomunikasi dengan sang suami lantaran Gali mendekam di penjara. Kalau 3 bulan terakhir ini komunikasinya nggak banyak hilang gitu, jawab Barbie. Hotman pun menanyakan kembali niatan Barbie untuk membina rumah tangga baru. Artinya kamu pelan-pelan lagi cari cowok pengganti atau gimana? Sudah ada, cecar Hotman. Sampai saat ini belum ketemu bang, jawab Barbie. Meski masih sendiri, ternyata Barbie memang memiliki niatan untuk segera menjalin hubungan baru dengan pria lain. Tapi ada niat? Tanya Hotman lagi. Niat sih, yang namanya kehidupan kan mungkin-mungkin aja terjadi. Bisa-bisa aja kan bang, aku Barbie. Hotman pun langsung memberikan dukungan kepada Barbie untuk mencari pengganti Gali Ginanjar. Lantaran Barbie dan Gali hanya nikah siri. Jangan bisa-bisa aja dia di penjara dan kamu hanya kawin siri, sehingga secara hukum itu udah susah, ungkap Hotman. Mendengar pernyataan Hotman Paris, Barbie pun hanya tersipu malu. Nampaknya Barbie Kumalasari memang sudah siap berpisah dengan Gali Ginanjar nih. Kaki ya. Kamu di penjara dan kau hanya kawin siri ya. Sehingga secara hukum itu sebenarnya agak susah ya. Inilah komentar netizen terkait hal ini. Gimana menurut kalian guys?
Jangan lupa komen di bawah, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.